21 Oktober, aku pergi trip memancing di Bagan Lalang bersama skipper Azhar dan bersama seorang lagi rakan yang berasal dari Kajang yang bernama Aloy. Kita orang bertolak dari JT pukul 8 pagi ingin menuju ke destinasi lebih kurang setengah jam untuk tengah laut. Misi kali ini ialah untuk mencari nahab yang besar. Sebelum sampai ke destinasi, kami berbuat kosong untuk menghilangkan rasa bosan. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan ikan yang besar. Kalau tidak, putih mata yang nampak ni. Sebelum sampai ke destinasi untuk lubuk ikan yang besar, kita bercakap, jom kita cari umpan dulu. Ai-ai, sir. Kita bertiga pun mencari umpan. Setelah selesai mencari umpan, kita orang pun menuju ke tempat lubuk ikan yang besar. Pada seketika saya sedang duduk bersenang lenang, tiba-tiba joran skipper Azhar ditarik kasar. Rentapan telah berlaku di antara manusia dengan haiwan. Tarik menarik telah berlaku selama 15 minit, tapi kelibat tidak menunjukkan dirinya. Bantal. Mari. Namun, Kapten Azhar terpaksa berkerah tenaga untuk mengalahkannya. Kita harus berhati-hati untuk mengalahkan spesies yang agak mahal dan mungkin lebih besar dari tong ais. Dah sudah naik. Tarik satu lah. Meletup. Akhirnya, macam spesies menunjukkan diri. Mana pancing aku? Ya, adalah seekor jenah yang agak besar. Agak sikit lah, cantik. Tak kena, tak apa. Kalau kena. Nak, kita nak sorok apa. Tak sorok lah. Mungkin spesies jenah ini beratnya mungkin berskala 4.2 kilo. Kita harus bersyukur apakah yang diberikan olehnya. Kami bertiga masih menunggu ikan yang besar untuk seterusnya. Tengah apa lo? Air botol kita makan. Air pasti botol. Tapi nak cari teko besar kan? Tapi menghampakan. Kerana air laut sudah berarus laju. Kami terpaksa bertukar teknik memancing dengan menggunakan Apollo saja. Arus laut di dalam sangat laju. Walaupun misi saya gagal kali ini, saya akan cuba mungkin pada minggu hadapan.
hanya mendapatkan ikan selar papan untuk menenangkan jiwa yang gagal. Saya dengan Aloy hanya menaikkan ikan selar papan yang mungkin sebanyak banyak yang boleh. Mantap. Kita dah mengurang gasak ikan berapa tak? Selar penuh satu tahun. Namun dalam kegagalan itu, saya berjaya mendaratkan ikan selar papan dalam lingkungan. Inilah jenaha yang berjaya dinaikkan oleh skipper Azhar tadi. Dalam bahasa Inggeris, ikan jenaha dipanggil Golden Snapper. Ha. Saya ini, saya dengan Aloy berjaya menaikkan ikan selar papan yang begitu banyak dalam lingkungan dalam 45 kilo. Setelah misi memancing telah tamat, kami harus berangkat pulang. Semoga anda terhibur dengan rancangan ini.